nak cari tempat semalam tali aku dah tersangkut dekat atas pokok. Tapi aku tak ambil lagi hari ni baru aku nak ambil. Sebab aku tak bawa tali kecil untuk balik ni. Belum ada pencemaran lagi. Ya, ini laluan yang aku akan taruh tali lagi. Biar senang orang nak naik.
ni. Kalau ada pokok-pokok kecil ni, memang membantu. Kau boleh capai untuk tahan supaya kau tak turun kau balik ke bawah. Aku cuma bawa air banyak ni dah. Pandai-pandailah kau nak jimat-jimat. Cukup. Lepas teguk dua cukup. Ni dah dekat lah. Aku perlu naik lagi, mungkin dalam 200 meter lagi. Wah, relax. Jangan kelam-kabut. Aku tengok view yang ada di bawah ni. View hutan bawah, nanti aku akan tarik tali ke bawah. Ya, senang nanti lain kali aku nak naik ataupun nak turun ke sini. Ini ada jalan shortcut kalau nak ke puncak. Kalau ke puncak ikut jalan Tamik lebih kurang 3 km. Kalau ikut straight ni mungkin dalam 2 km macam tu. Tapi penat dia lebih daripada 3 km ikut Tamik. Sebab laluan ni dengan semak, dengan pokok, dengan ranting, dengan banyak sangat rintangan dia. Tapi inilah yang aku cari. Memang best. Aku dah tersasar ke laluan arah ke kiri. Patutnya aku ke kanan. Aku dah lebih tinggi daripada tempat asal, tempat semalam. Di sini aku dah ke atas. Aku kena mengada ke tengok ni laluan aku. Dan yang di sini spot yang aku spot semalam tu sebenarnya kat atas, tapi aku dah bukan 30 meter tu. Tapi tadi aku nak ambil dia dah tersangkut dekat atas. Sebenarnya bukan tersangkut, aku naik tapi aku lupa nak ikat, buat ikatan cara untuk tarik ke bawah tanpa aku naik atas. Aku kena ambil tali tu. Apa-apa pun aku kena buka tali ni dulu. Setelah 10 kali, lebih 10 kali aku campak pisau ni baru berjaya. Nampak macam senang kan, tapi sebenarnya susah.
Malam aku naik ni cara kaedah yang lain. Hari ni kaedah yang lain. Semalam aku guna tali. Tali ni dua, tapi satu dah tersangkut ke atas, aku tak boleh guna. Aku terpaksa guna kaedah berparakot. Kena ikat betul-betul supaya tak mudah terlucut. Thank you.
Selamat raya. Okey, fungsi penyelamat kabel ni dah selesai. Kabel yang cukup tahan ni, setakat nak angkat sabitan pun tak ada masalah. Kumpulan ni untuk mengikat dia, supaya kalau tali dia licin dia tak terlepas. Okay. Buka balik ke dalam. Yang simple saja. Banyak besar besar dia punya kegunaan dia. Bila dia naik kita tolak macam ni. Bila nak turun kita tarik macam ni. Bila kita tarik yang bahagian kuning, tali kuning ni, dia akan melekat. Melekat dan tak boleh turun. Itulah masa kita nak pijak atau bergantung atas tali merah ni. Dah tak guna lagi, kita kemas. Okey, sudah dia nak kemas lagi. Jadi tak tak kaki tak payah angkat. Jadi saya kemas yang mungkin. Di tangga. Okey, di akhir lilitan
cari bahagian yang kita boleh matikan. Kerana kita tak tahu kat sini yang mana dia, kita tarik. Okey, mana yang ni? Yang ni lah. Tengok. Okey, ni dah tersimpul mati. Dah tak boleh terbuka lagi. Karabiner. Ini nama dia karabiner. Okay. Yeah, dia dah petang. Karabiner tinggal di sini. Ini kalau kita nak buat apa-apa, dia mudah akan dia tinggal. Lagi satu karabiner yang khas untuk kita bergantung pada tali ataupun harness. Okay, karabiner ini ada cool. Ada dua jenis, satu lagi satu yang ratu yang sini, dan satu lagi dia melengkung. Apa guna dia melengkung? Melengkung ni saya senang untuk kita tangkuk di tali sini. Okay. Sebab melengkungan ni dia menahan lock karabiner ni supaya tak tergelincir terus macamnya. Dia sini automatik di sini terus termasuk. Kalau yang lurus ni dia agak licin, susah sikit. Tapi kalau kita di bawah tak ada masalah. Kalau kita di bawah tak ada masalah. Bila kita di kawasan yang tinggi dalam kedudukan yang susah untuk capai sesuatu tu kan, memang agak banyak tu. Dalam sini senang sekali tertekan sebab dia tercangkuk di sini dan mungkin di sini. Karabiner ini banyak model. Dia ini aluminium, tapi aluminium yang tahan harga sekitar RM50 ke RM60. Satu-satu jenis material stainless steel. Material stainless steel.